sih? Cepet banget datangnya. Tunggu sebentar ya, habis ini kita ngobrol-ngobrol. Yuk. Halo, nama saya Armerisa. Saya konsep artis. Saya berawal kerja di studio animasi, tapi sekarang saya full-time doing manual painting. Jadi saya dari kecil emang udah terekspos ke dunia animasi atau seni juga ya. Jadi kakek dari ibu saya itu emang keluarganya seniman. Jadi ibu saya tuh dari kecil orangnya memang kreatif. Mungkin dia kurang punya resource untuk explore kreativitas buat dirinya sendiri, tapi akhirnya jatuhnya jadi suportif ke anak-anaknya gitu. Saya pertama kali studi animasi itu ketika saya masih SMK. SMK saya ini punya close relation dengan salah satu animasi, studio animasi terbesar di Indonesia yang lokasinya di Batam. Jadi setelah lulus, beberapa dari kami apply dan dapat job di sana sebagai 2D animator dan 3D animator. Saya sendiri mulai dari 2D animator, jadi selama 1,5 tahun di Batam, saya pindah ke Jakarta di studio animasi juga, tapi sebagai konsep artis. Saya sebagai perempuan, jadi pressure sebagai cewek, muda, dan masuk ke dunia yang mayoritas itu male dominant. Akhirnya selama pandemi itu, saya sempat stres karena work from home ya, di kosan di Jakarta. Akhirnya saya breakdown, saya minta pulang ke kampung halaman, sempat pulang ke Malang selama 3 bulan. Akhirnya pindah ke Bali, memutuskan untuk pindah ke Bali. Sebenarnya saya nggak plan untuk tinggal lama. Saya cuma butuh break dari Jakarta, itu aja. Tapi setelah 1 bulan, sekarang sudah hampir 2 tahun. Setelah datang ke Bali, saya menemukan komunitas artis yang lebih besar, yang lebih suportif dan lebih mendukung. Dan saya merasa nyaman gitu, saya merasa saya menemukan teman dan keluarga di sini. Jadi setelah saya memutuskan untuk pindah ke Bali, saya memutuskan untuk kerja full time dari Bali. Dengan base studio saya masih di Jakarta. Saya sempat breakdown, stres selama 3 bulan, saya nggak sanggup kerja. Saya sama sekali nggak bisa gambar during waktu itu. Tapi untungnya saya dibantu sama orang-orang di sekitar saya, teman-teman, komunitas, terutama pacar saya di sini. Akhirnya saya memutuskan untuk resign gitu. Saya merasa jauh lebih baik ketika saya kerja 100% jadi artis. Secara mental tuh lebih free. Aku lebih bisa bebas ekspresikan apapun yang aku mau, menggambar ide apapun yang aku mau, dan itu 100% originalitas dari aku sendiri gitu. Dan untungnya sejauh ini saya udah punya beberapa karya yang I'm proud of it. Salah satu alasan besar kenapa aku menggambar adalah aku orangnya kurang vokal dengan pemikiranku. Jadi aku kurang suka selfie gitu, kurang suka ambil foto. Jadi aku lebih prefer ketika ada momen yang ingin aku ingat, itu aku selalu gambar. Jadi itu awal aku suka gambar perempuan. Jadi dari sudut pandangku sendiri gitu. Setelah saya resign selama 4 bulan sejauh ini, saya udah bikin almost 15 pieces di kanvas besar gitu, yang menurut saya itu challenging gitu, karena ini juga salah satu challenge saya sebagai artis working di big spaces, dan ini pertama kali saya kerja pakai kanvas juga, itu fun banget sih. Jadi salah satu karyaku is called Magdalene. Itu adalah gambaran seorang wanita dengan berkerudung merah, yang aku terinspirasi dari recent kasus feminism. Jadi kebebasan wanita untuk berekspresi dengan tubuhnya sendiri itu sangat dibatasi belakangan ini, dan itu membuat saya prihatin sih sebenarnya gitu. Jadi dari gambar ini aku pengen nunjukin bahwa sesuatu yang bertujuan holy itu tidak harus dilakukan dengan kekerasan. Sebuah ide itu tidak perlu dipaksakan ke orang, entah itu perempuan atau laki-laki, sebenarnya sama aja. Aku dengan join Lucy Dream ini berharap bisa menemukan keluarga kedua di dunia seni. Dan di situ aku senang aja gitu, ada platform yang menyediakan tempat untuk sesama artis berbagi
informasi, saling sharing karya gitu, saling menginspirasi satu sama lain. Seeds for Child, aku dukung banget 100%. Karena ya aku tahu, terutama di Indonesia, third world country gitu, kita emang struggling. Dan salah satu cara untuk mengurangi itu adalah membantu satu sama lain gitu. Seni itu kalau menurut aku pribadi, ketika kalian berekspresi karena kalian sudah kehabisan kata-kata gitu, untuk menjelaskan yang kalian rasakan gitu. Jadi kalian harus berekspresi melalui entah itu videografi gitu, atau fotografi, menggambar, fashion gitu, atau bahkan menulis buku gitu. Jadi seni itu bisa dalam bentuk apapun, selama bisa dinikmati oleh orang lain. Oke, Lucy, makasih ya udah main ke tempatku. See you next time. Bye.